A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji dan puji tentu saja hanya tercurah kepada Allah Azza wa Jalla, pemilik alam semesta yang senantiasa mencurahkan kita nikmat yang tidak ada habis-habisnya, termasuk bersua kembali dalam program acara Komisi Islam, Komisi Khusus Islami Bina Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, Majelis Ilmu, yang tentu saja selalu kita nantikan setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masih ditemani oleh saya, Eka Merdeka Sari. Hari ini masih suasana hari raya ya, seperti itu, meskipun sudah sepekan berlalu, tapi tentu saja suasana silaturahim masih terasa, apalagi disambung juga dengan libur sekolah. Jadi masih ada orang yang masih menetap di kampung halaman bersama orang-orang tercinta. Dan ini salah satu yang menjadi tema kita, menarik sekali, seputar perbedaan adalah nikmat yang patut kita syukuri. Mengingat kemarin juga mungkin riak-riak sedikit, tapi bukan hal yang terlalu serius, justru perlu kita nikmati sebagai warna dalam kehidupan kita dalam beragama, seperti itu. Baik, langsung saja kita sapa dulu narasumber kita, ada Ustadz Abdullah SAG MPD. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini selamat lebaran. Selamat lebaran. Ya, kemarin kita sudah sama-sama memperingati, merayakan Hari Raya Idul Adha bersama keluarga. Mohon, ini temanya menarik, perbedaan adalah nikmat yang patut kita syukuri. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurdina wa'din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'u. Pembawa acara dan pemirsa TV Paduli yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tiada henti-hentinya senantiasa mensyukuri atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada detik ini kita masih bisa bernapas, masih bisa kita beraktivitas, itu tidak lepas dari nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga selama si suasana Idul Adha ini ya, bisa ada libur panjang, bisa ada yang berlibur, mungkin anak sekolah kita ya di kampung halamannya, semoga mendapatkan ketenangan dan insyaallah nanti kembali setelah hari selesai hari libur. Baik, para pemirsa TV Paduli yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami terinspirasi mengangkat tema ini adalah tentang perbedaan adalah suatu nikmat ya, yang patut kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berawal dari saya membaca satu kisah. Kisah yang sering kita dengarkan disampaikan oleh para ulama kita, siapa sih Luqman Hakim ya. Yang diabadikan namanya dalam Al-Qur'an dalam surah 31. Dia juga bukan dari golongan nabi dan rasul Allah, tapi mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada prestasi yang dimiliki ya. Ada jejak-jejak perjuangan yang dia telah tinggalkan. Sama halnya barangkali kalau kita di Indonesia, ketika mendapatkan seseorang yang berjasa terhadap negara ini, pasti tercatat namanya di sejarah Indonesia. Ya, pasti tercatat. Menjadi legenda. Menjadi tinta emas. Ya, sama dengan Luqman ini, Luqman yang dikenal orang yang bijak dan orang yang penuh hikmah. Ini suatu ketika Luqman bersama anaknya berjalan, ya, menaiki keledai. Ya. Ketika dia melewati, dia naik dua orang di atas keledai. Lewat satu perkampungan, orang kampung mengatakan, aslah Luqman ini tidak punya perikemanusiaan, perikebinatangan ya. Satu keledai dinaiki dua orang nah, dengan anaknya. Akhirnya Luqman merintahkan anaknya turun. Ya, Luqman yang sendiri atas keledai. Melewati satu kampung lagi, orang kampung lagi mengatakan, kasihan ini anak. Orang tuanya tidak punya kasihan sama anaknya. Anaknya yang berjalan, sementara bapaknya naik di atas keledai. Akhirnya dibalik lagi, berjalan. Anaknya lagi naik di atas, bapaknya lagi turun. Melewati lagi satu perkampungan, orang lagi mengatakan, alangkah, durhakanya anak. Ya. Orang tuanya sudah tua, berjalan, kemudian dia di atas keledai. Jadi, kemudian
kedua-duanya tidak ada yang naik. Ya, kita jalan saja, berjalan kaki sambil keledainya. Kembali lagi orang masyarakat mengatakan, alangkah kenapa tidak dimanfaatkan itu keledai? Kenapa tidak dinaiki sementara dia berjalan begitu saja, padahal ada yang bisa ditempati untuk bisa menjadikan kendaraan. Akhirnya Luqman ini bersama anaknya duduk dan menunggu. Dia menyampaikan kepada anaknya, "Nak, inilah kehidupan." Ya. Dia bukan duduk kemudian merasa kesal atau jengkel, tidak. Justru dia mengatakan, "Alhamdulillah ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha kasih dan sayang. Engkau menciptakan berbagai macam perbedaan. Jadi apa yang tadi yang saya dapatkan di perjalanan itu adalah merupakan nikmat yang Engkau telah berikan kepada hambamu, sehingga bisa mereka berbeda pendapat yang tersekian tadi. Ya, ada empat tadi masyarakat dilewati juga berbeda pendapatnya. Satu mengatakan A, satu mengatakan B. Ya. Jadi Luqman ini karena seorang yang imannya baik, pemahaman keagamannya baik, sehingga dia bukannya dia merasa jengkel, merasa dongkol misalnya, ya kenapa itu masyarakat begini, tidak. Justru dia merasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah betul-betul maha kaya, maha kuasa, sehingga dia bisa menciptakan berbagai macam tipe-tipe manusia yang telah tadi perlihatkan kepada saya dalam perjalanan. Ternyata di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kita. Dalam surah Luqman ayat 12 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmana hikmata an yashkura lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa may kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Apa kata Allah? Sungguh kami benar-benar memberikan hikmah. Jadi diberikan hikmah, maksudnya berikan pengetahuan, berikan ilmu kepada Luqman itu. Ya. Kemudian bersyukurlah kepada Allah. Ya. Karena tadi itu dalam perjalanannya itu, dia mensyukuri itu apa yang digunjingkan orang. Bukannya dia ada dendam. Ya. Mungkin kalau kita ya di sekarang ini ya, mungkin berjalan sambil marah-marah, sambil dendam dan sebagainya kan. Tapi dia tidak. Dia menikmati perjalanannya sambil merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, sebenarnya itu untuk bersyukur pada diri sendiri kita. Ya. Artinya kembali kepada diri kita nikmat itu, ya. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Di sinilah kita bisa memetik hikmah dalam perjalanan apa yang telah dilewati oleh Luqman. Tidak mungkin Allah mengabadikan namanya dalam Quran kalau tidak ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik di dalam kehidupan. Makanya diberi ya, Quran. Makanya diberi Quran surah Luqman. Salah satunya yang bukan nabi ya. Mm-hmm. Ya, bukan nabi dan rasul, tapi dia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara 83, ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bagus kita senantiasa membaca dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Apakah setiap selesai salat, setiap selesai beribadah dan sebagainya, apa doanya? Rabbi habli hukman. Ya. Di Rabbi habli hukman wal iqni bis salihin. Di wa al iqni bis salihin. Ya Allah, berikanlah kami hikmah, ilmu, pemahaman, pengetahuan, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tentu bukan khusus untuk Nabi Ibrahim, tapi ini merupakan ajaran yang bisa kita ikuti, teladani untuk selalu kita baca, agar kita ini dan generasi selanjutnya senantiasa mendapatkan ilmu, pemahaman, kemudian kita dikumpulkan bersama seorang yang saleh. Ini hikmahnya, ya. Karena kita ini kan kalau kita selalu bersama dengan orang-orang yang saleh, walaupun kita ilmu kita tidak seberapa, tapi minimal kebaikan-kebaikan ada yang bisa kita rasakan. Ibaratkan kita berteman atau bersahabat dengan penjual parfum,
sekalipun kita tidak punya uang beli parfum, tapi tentu harum-harumnya juga ada ikut sama kita. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita berteman kepada tukang besi, ya, walaupun kita tidak ikut menjadi tukang besi, tapi percikan apinya pasti ada sama kita. Nah, inilah pentingnya kita betul-betul memahami dan mengenal kepada siapa kita berteman dan kepada siapa kita ya mengurangi. Bukan berarti membenci ya. Ya, karena kita ini semua harus menyadari bahwa semua kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya kelebihan dan kekurangan. Itu dulu yang harus dipahami. Itu harus pahami dulu. Karena kalau tidak, maka kita susah untuk menerima perbedaan sebagai nikmat. Nah, kalau kata orang bijak kita, ulama kita, senna jamang-jamangnya dipakal wa tauhi, ya. Artinya dia selalu berpikiran positif. Ya, jangan diarah ke negatifnya, karena kalau kita bawakan ke negatif, sekecil apapun kekurangannya pasti menjadi besar. Kalau itu yang selalu disoroti, sama dengan kalau kita fokus ya, walaupun kecil itu yang kita melihat, tapi diperbesar, akhirnya jadi besar ya. Tapi kalau yang kebaikan yang selalu disorot, maka akan terlupakan yang tidak baik. Artinya kita akan mendapatkan ketenangan, ketenteraman dalam diri kita. Kenapa? Karena kita selalu melihat yang baik. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kecuali yang Rasulullah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua punya kekurangan. Jadi saya pengantar seperti itu bahwa kita ini diberikan berbagai macam warna oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan-perbedaan itu karena itu merupakan nikmat sebenarnya yang kita patut kita syukuri. Baik. Nah, ini penting sekali untuk menjadi. Jadi mungkin momen kemarin itu mungkin hanya sebagian kecil. Baik, karena masih banyak sekali perbedaan-perbedaan, apalagi kita di Indonesia ini dengan berbagai macam latar belakang. Gak usah jauh-jauh. Pare-pare, Pak. Apalagi nih, mohon izin. Tanpa bermaksud mau keluar daripada tema, tapi kalau saya berbicara perbedaan, sebentar lagi kita akan memasuki pesta demokrasi. Iya, tahun politik. Politik. Nah, mungkin Pak Ustadz di kesempatan yang baik ini, penuh berkah ini, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penekanan untuk para pemirsa yang dirahmati oleh Allah di rumah. Untuk bagaimana nanti kita menyikapi pesta demokrasi itu yang berpesta dalam suasana yang berbahagia. Bahagia, jangan betul. Setelah berpesta mencuat banyak cerita. Kalau mencuat banyak cerita masih mending, tapi menimbulkan persengketaan, akhirnya sesama tetangga, teman-teman kerja di luar, akhirnya berbeda kubu, berbeda ini. Padahal eventnya sudah selesai. Ya, selesai. Nah, silakan Pak Ustadz izin. Iya, oke. Jadi ada dua hal minimal yang bisa kita petik dalam perbedaannya. Pertama, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan. Yang pertama adalah menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran 191, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh." Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Orang-orang yang senantiasa berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dia di waktu berdiri ataupun dia waktu duduk maupun dia waktu berbaring, ya. Ini kata Allah. Jadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah di tiga waktu ini, di waktu dia berdiri kah, apakah di waktu dia sedang duduk atau di waktu dia sedang berbaring istirahat. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian merenungkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Ya. Kemudian dia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadhihi batila. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Tentu Engkau tidak menciptakan segala yang ada dengan sia-sia. Itu jadi hasil renungan kita ini bisa menemukan bahwa apa yang ada di atas muka bumi ini itu tidak ada sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Virus sekecil apapun, virus pun itu sebenarnya nikmat. Coba kita kalau kita menyadari sekarang ya, misalnya manfaatnya dengan kopi kemarin. Iya, betul. Ya. Khususnya kita dalam dunia pendidikan, ya, pendidikan kita terasa yang tadinya tidak kita gunakan belajar online, setelah kita belajar online ternyata banyak ilmu kita peroleh. Bagaimana cara mengajar secara online, bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada di komputer, yang ada di HP, yang selama ini kita tidak pernah sentuh-sentuh.
itu banyak sekali ilmu yang kita peroleh. Dipaksa untuk paham. Jadi saya biasa istilahkan kalau bersikus dengan teman bahwa sebenarnya kita yang sudah berumur 50-an, misalnya 50-an itu sebenarnya terlalu cepat kita lahir. Dibanding anak-anak yang lahir tahun 2000-an, luar biasa cepatnya. Kita ini lambat loading, kenapa? Karena kita baru menyesuaikan. Sementara anak kita yang lahir tahun 2000-an itu, dia sudah dijemput memang dengan IT. Kita ini baru penyesuaian itu yang lama. Beradaptasi sudah, istilahnya memori itu sudah hampir penuh. Ya, sehingga harus ada yang di-date dulu sebagian. Ya, baru bisa masuk aplikasinya. Harus di-refresh setiap saat. Ya, itu. Jadi situ kita bisa merenungkan kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat Allah, kemudian kita merenung, contoh saja dalam setiap manusia, tidak ada satupun jutaan manusia yang sama sidik jarinya. Coba bayangkan. Sidik jari tidak, manusia. Miliaran manusia, tidak ada yang satu persis sama dengan sidik jari. Walaupun kembar, satu ibu, satu bapak, itu tidak akan pernah sama. Ini baru satu yang diceritakan oleh Allah SWT. Jadi sebenarnya kita semakin banyak merenung tentang ciptaan Allah SWT, semakin kita jauh dari perpecahan karena perbedaan. Ketika saudara kita berwarna putih misalnya, kita warna hitam, ya kita anggap itulah hiasan dunianya, hiasan kita. Kita lihat saja pelayan, kalau tidak berwarna kan tidak indah. Ya, ya. Taman saja kalau bunganya hitam ya, semua, betul. Atau putih semua. Ya, putih semua pasti tidak indah. Makanya Allah itu menciptakan perbedaan itu supaya hidupnya indah. Ya. Variasi. Ya, variasinya. Jadi istilahnya selalu kita mengambil dari sisi positifnya. Dari sisi negatifnya. Seperti tadi singgung tadi bahwa insya Allah tidak lama lagi kita akan masuki pesta demokrasi. Saudara kita bisa berbeda jaket, berbeda lambang, tapi persaudaraan jangan terputus. Itu perbedaan itu adalah memperindah kehidupan kita. Karena kalau tidak ada persaingan, tidak seru hidup. Karena kita saja ketika mau diciptakan itu satu jutaan calon manusia, ya. Jutaan calon manusia mau jadi manusia berlomba-lomba untuk masuk ke rahim ibu. Ya. Tapi yang berhasil hanya satu dua orang saja kan, yang kembar dua, mungkin ada kembar tiga, tapi banyak-banyak kan hanya satu. Berarti ribuan jutaan calon persaing kita singkirkan. Dari awal memang kita dari sudah awal, bersaing. Iya, memang dari awal, makanya kita kalau menyadari tentang penciptaan diri kita, itu persaing sudah biasa. Itu hanya pula perjalanan hiburan hidup ini, jangan dijadikan sebagai jadikan sebagai hal yang bisa merusak kehidupan kita, artinya merusak keindahan hidup ini, ya. Justru perbedaan itu harus dirawat dengan baik supaya bisa menjadi indah hidup kita. Ya, berbeda agama saja kita harus saling toleran. Ya, itu juga bagi mereka juga adalah hamba Allah kan. Ya, berbeda aliran kita bersahabat berteman. Kenapa? Kita semuanya adalah ciptaan Tuhan. Ya, hanya dia punya keyakinan yang berbeda saja. Jadi dalam kehidupan kita sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus dirawat dengan baik. Siapapun, dari manapun, maka haruslah kita selalu menjaga dan memelihara supaya bisa menjadi kekuatan. Kekuatan yang melahirkan suatu kemajuan, peradaban yang bisa lebih lebih indah ke depan. Untuk generasi-generasi kita. Baik, luar biasa. Tadi juga sempat kita mendengarkan kisah daripada Lukman dan putranya bersama keledainya. Ini sedikit kita ambil benang biru daripada cerita tersebut, bahwa kisah tersebut, bahwa sebenarnya kita hidup mungkin harus punya prinsip juga ya. Kita harus punya prinsip, kemudian kita harus punya pendirian yang kuat, besi tegas, dan yang pasti adalah lakukan saja apa yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, agama kita. Mungkin tidak perlu terlalu ambil pusing untuk hal ini yang bikin, yang istilahnya kan kadang-kadang bilang salah satu yang menyebabkan penyakit itu adalah stres. Stres, iya. Nah, stres inilah yang diambil intisarinya karena terlalu banyak ambil pusing. Nah, sedangkan mengelola stres itu penting sekali saat ini. Kita udah
yang udah ngomong seperti itu tidurnya enak, luar biasa, makannya enak, kitanya nggak bisa tidur. Ya sudahlah, itu tadi Pak Ustadz bilang bahwa itu adalah bumbu-bumbu. Lukman saja jelas-jelas tidak bagus respon orang, justru mengambil hikmahnya itu, bersyukur, ya bertambah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Baik saudara pemirsa, jangan kemana-mana, selepas ini saya dan juga guru kita Bapak Ustadz Abdullah S.Ag. M.Pd. masih akan segera kembali dalam Komisi Usus Islami Majelis Ilmu TV Peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam. Saya Radhi Sugiarto. Saya Adrianti Sulaiman. Saya Usatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update kami. Telah hadir di kota BJ Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibi. Bisa dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih Anda masih setia terus bersama kami dalam Komisi Khusus Islam yang Majelis Ilmu TV Peduli. Insya Allah senantiasa dilimpahi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini kemudian perbedaan adalah nikmat yang patut kita syukuri, tapi jangan juga karena terkadang ada perbedaan itu terlalu toleransi, mohon izin Pak Ustadz, kita sedikit-sedikit saja, tipis-tipis saja, tipis aja. Ini kadang-kadang toleransi yang salah kaprah, yang sudah bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan agama kita. Contoh misalnya adanya aliran radikal misalnya, munculnya aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, kemudian juga komunitas-komunitas tertentu yang menghalalkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu kan tidak sesuai. Mohon izin untuk jangan juga mengatasnamakan toleransi kebablasan. Silakan Pak Ustaz. Jadi kita salah satu lagi tujuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbeda ya. Dalam kita mengambil surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unza wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan.
kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'araf. Jadi setelah Allah menciptakan kita dari laki-laki perempuan ini, kemudian Allah menciptakan perbedaan. Padahal tadinya satu bapak, satu ibu kan? Tapi kenapa setelah lahir berkembang di atas muka bumi ini, ada yang kulitnya warna hitam, warna kuning, kemudian rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang tubuhnya tinggi, ada pendek kan? Padahal dari tadi awalnya satu. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Di antara sekian banyak perbedaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita posisinya sama. Ya, hanya yang terbaik, yang termulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ini takwa kita. Jadi kita tidak bisa menganggap kita ini diri kita lebih baik karena melihat dari postur tubuh kita, melihat dari warna kulit kita, melihat dari suku apa kita. Karena yang dinilai oleh Allah sebagai hamba yang mulia itu adalah yang takwanya. Jadi walaupun dia keturunannya siapa, tapi tidak bertakwa. Ya, lebih banyak melakukan kejahatan misalnya, kan itu tidak termasuk yang mulia. Nah, contohnya seperti misalnya ini, Luqman, menurut riwayat itu, banyak riwayat menjelaskan, Luqman itu kulitnya warna hitam. Ada mengatakan dari Afrika, kemudian pendek. Ya. Tapi karena Allah muliakan dia, kenapa? Karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah suatu contoh diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kadang kita ini merasa bangga ya karena kita merasa diri kita ini mungkin sempurna lah. Misalnya ada saudara kita tidak sempurna, kita seakan-akan saya lebih baik daripada dia. Padahal kalau Allah mengatakan tidak seperti itu. Ya. Siapa yang bertakwa, siapa yang baik imannya, siapa yang kuat ibadahnya, kan itu yang terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fatih kita jadikan sebagai renungan. Sama halnya misalnya tadi katakan kita toleransi ya. Dalam hal toleransi ini adalah tentu yang berbeda tadi. Bukan kita ini yang banyak yang menimbulkan kerusakan adalah berbeda dalam satu misalnya satu agama kita. Tapi banyak aliran-alirannya. Jadi satu agama itu akan melahirkan perpecahan karena aliran-aliran yang berbeda. Ada yang radikal, ada yang moderat. Ya. Padahal kita ini, itu untuk apa sebenarnya kita hidup? Hidup menikah ingin menikmati. Ya. Menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa tenang, nyaman, bahagia, beraktivitas, ibadahnya nyaman, beraktivitasnya nyaman, tidak ada gangguan, tidak ada tekanan sebagainya, itu suatu surga itu kita sudah nikmati. Ya, surga sebenarnya itu bukan hanya di akhirat, di dunia juga ada surga, ya. Ya, jadi kadang kita selalu menganggap surga itu sana, jauh. Sementara di dunia tidak ada surga. Kalau kita sudah menikmati, merasakan kedamaian, kebahagiaan batin kita, itu sudah surga itu. Bahkan nikmat paling indah ketika kita bisa tidur nyenyak. Oh, luar biasa ya. Makan tidak ada pantangan. Tidak ada pantangan. Oh, bisa kemana-mana dengan bebas. Bebas, tidak ada bombe-bombe di mana-mana. Nah, ini kan. Bangun pagi, baik. Tidak ada selang-selang, jarum-jarum yang, itu sudah. Rupanya luar biasa ya. Jadi itu, ya, itu kadang kita selalu banyak melihat ke depan. Tapi kadang kita lalai atau lupa melihat diri kita sendiri. Maksudnya gini, kita selalu banyak menyoroti kekurangannya orang. Ya. Selalu banyak kita mau ikut campur masalahnya orang. Sementara kita punya masalah sendiri. Nggak habis-habis. Banyak sekali. Ya. Mungkin ibadah kita bagaimana? Mungkin pekerjaan kita bagaimana? Pasti banyak mesti kita pikirkan. Tapi kenapa dia sibuk mengurus orang lain? Ini menjadi masalah. Masalahnya ya aslinya masalahnya tidak tuntas, masalah orang yang diurus. Nah, ini masalah. Itu jadi masalah kita sekarang. Beda lagi kalau bisa kita punya tanggung jawab kayak guru ya, harus nggak mau ngurusin masalahnya. Tapi kalau misalnya, jadi ingat lagu dangdut dari Pak Haji Oma itu yang judulnya semut yang di seberang lautan jelas kelihatan tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Betul. Ya itu kan salah satu faktor yang bisa menyebabkan seseorang tidak merasakan tenang dan nyaman. Bahkan ada nasihat seorang saya Al-Mutawalli Asy'arawi mengatakan, jika kamu hidup, selama hidupmu tidak pernah ada orang yang merasa iri,
dengki cemburu kepadamu, maka engkau adalah manusia yang rugi hidup di dunia. Coba kita renungkan ini ya. Ketika kita ini selama hidup kita tidak ada yang cemburu kita, tidak ada yang iri sama kita, tidak ada yang dengki sama kita, kita termasuk orang yang merugi, kata Syekh Mutawil Asyari. Kenapa? Berarti kita tidak punya apa-apa, tidak punya kompeten, tidak ada kelebihan, tidak ada, artinya tidak ada sama saja. Artinya kita hadir setempat itu tidak hadir sama saja, artinya tidak ada yang tidak ada ke apa namanya kelebihan atau kompetensi yang kita miliki. Nah ini apa kita jadikan renungan. Jadi dimungkini maksudnya itu adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada sesamanya, kan? Mungkin itu arahnya ini nasihat daripada Syekh Mutawalli Asy-Syarawi. Artinya dimanapun kita berada harus kita punya peran, harus kita punya manfaat. Ya artinya ketika kita menghadiri suatu acara orang mengatakan alhamdulillah sudah hadir. Tapi kalau orang mengatakan engkasih, itu kan beda kan? Karena pasti persepsi beda. Baru jauh kita lihat dan kita dilihat orang, ada sih lagi itu apa? Pasti tanda pertanya kan? Tapi kalau kita dari jauh orang sudah gembira melihat kita, berarti pasti kita ada sesuatu istimewa. Ada yang bermanfaat dari kita. Nah inilah perlu dipikirkan supaya jangan kita hidupnya sia-sia ya, yang lebih tidak sia-sia. Termasuk kita telah merugi, kata Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, kalau kita hidup tidak jadi kalau kita dicemburui, ya alhamdulillah berarti ada yang kelebihan kita kan, atau ada yang iri sama kita, berarti bersyukur. Kenapa bersyukur? Berarti ada saya punya kelebihan, mungkin dilihat oleh saudara saya sehingga dia cemburu atau curiga atau sebenarnya iri sama saya. Nah dibanding kalau tidak ada sama sekali yang iri, tidak ada yang cemburu, tidak ada ini, berarti kita ini harus mempersiapkan diri. Ada apa berarti kita tidak punya apa-apa ini. We are nothing. Kita bukan bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Dan yang pasti juga ketika kita dalam posisi seperti itu, ada yang sering curhat ya Pak Ustaz ya. Banyak yang iri sama saya, seperti kata Pak Ustaz, cemburu sama saya, tidak senang sama kita. Tolong dicatat baik-baik, itu masalah dia, bukan masalah kita. Kan gitu maksudnya. Itu masalah dia, bukan masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana tetap baik, ngurus pekerjaan kita sendiri. Kalau toh itu, karena kan kita juga nggak ngapa-ngapain ya, karena kan yang sebenarnya sifat-sifat seperti itu kan muncul sendiri. Ada yang dikatakan orang susah melihat orang senang melihat orang susah. Nah, ada ke orang yang punya hobi dan hobinya dan bakatnya begitu. Memang ada, tapi sudahlah, semoga kita doakan mudah-mudahan kembali kita ke jalan. Kita harus mendoakan kepada saudara kita yang belum mendapat, anggaplah belum mendapat hidayah, belum mendapat petunjuk. Bisa kembali ke jalan yang lurus. Baik, ini kembali lagi Pak Ustadz. Ini luar biasa temanya, perbedaan adalah nikmat yang patut kita syukuri. Ada beberapa kata yang saya garis bawahi. Perbedaan itu sendiri, kemudian nikmat, kemudian kata syukur. Ini kalau kita kita resapi lebih dalam. Luar biasa Pak Ustadz. Tidak ada susah lagi. Tidak ada susah, tidak ada lagi kata Pak Ustadz, bombe-bombe tidak ada lagi. Dan istilahnya surga itu ada di depan mata dan ada di hati dan pikiran kita. Sesungguhnya. Mohon pencerahan lebih lanjut. Jadi kalau kita sudah mampu merenungkan tadi itu, merenung ya. Kita kata Allah katakan merenungkan apa yang ada di atas langit dan bumi ini. Berarti kita akan bisa mendatangkan, sudah mendapatkan pencerahan. Artinya bisa mendapat cahaya ya. Nah, dibanding kita merenung tapi memikirkan kekurangannya orang. Nah, kan beda ya. Beda kalau kita merenung memikirkan ciptaannya Allah dengan kita merenung memikirkan kesalahannya si A. Si atau B. Saling sindir di media sosial. Iya, misalnya apa nanti yang harus saya sampaikan supaya orang tidak memilih dia. Misalnya itu kan selalu mencari-cari kekurangannya orang. Padahal mestinya kita harus selalu berpikir apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat supaya orang bisa memahami apa yang saya kenali, apa yang saya punya program kan. Janganlah pikirkan orang lain, bukan orang lain, mereka saja mereka berpikir sendiri. Nah, sepertinya seperti itu. Kalau kita selalu berpikir yang positif, tadi itu kata orang bijak, selalu kita mengambil pikir positif, maka hidup ini enak ya, hidup ini happy. Ada tetangga beli mobil, syukur kita. Kenapa? Mungkin suatu saat kita bisa lupa sama mereka. Daripada kita berburuk sangka, di mana lagi ambil uang, cicilannya berapa, itu buang waktu. Tidak efektif waktunya. Mestinya kita pikir memanfaatkan waktu untuk mengingat Allah,
tapi kita manfaatkan untuk mencari-cari kurangnya orang. Itu akan jauh dari ketenangan dan kebahagiaan. Ya. Jadi kemudian setelah kita bersyukur, syukur itu kan tidak hanya dengan ucapan, tapi syukur itu harus ada aplikasi. Alhamdulillah saya diberi kesehatan oleh Allah SWT. Maka gunakanlah kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu bukan hanya ibadah hartanya saja, ibadah sosial juga penting. Saling menolong, saling membantu, memberi informasi yang baik kepada orang itu juga ibadah. Termasuk ya, menyisihkan waktu mendengarkan kita di TV Peduli. Nah, ya, termasuk, Radio Peduli. Ya, Peduli. Satu jam ini satu jam, lumayan betul, ilmu. Satu jam saja kita. Ilmu itu menuntut ilmu satu jam sama dengan sholat sunnah satu malam suntuk itu lebih mulia ya, untuk ilmu. Karena ilmu itu adalah jalan menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu itulah yang mengantar kita, kendaraan kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau orang beribadah disertai dengan ilmu dengan orang tidak disertai dengan ilmu. Ya, orang yang beribadah tidak disertai dengan ilmu, istilahnya apa ya? Segera menggugurkan kewajiban. Oh, kita diperintahkan salat, sudah salat, selesai. Tapi orang yang disertai dengan ilmu, salatnya itu bukan hanya di waktu salat saja mengingat Allah, tapi di luar salat. Kan kita diperintahkan oleh Allah setelah salat banyak mengingat Allah, ya. Wa idza qaraitumus salata fadhkurullah. Ketika kamu selesai melaksanakan salat, perbanyak ingat Allah. Ya. Kenapa? Karena kita waktu kita banyak habis di luar salat. Ya, dari 1440 menit 24 jam itu, kalau kita sholat misalnya 5 kali hanya 10 menit, satu waktu sholat hanya 50 menit kita gunakan. Berarti 1390 menit kemana kita habiskan? Ternyata kita habiskan di 3 tempat. Qiyaman ketika kita berdiri, waqu'udan ketika kita duduk, wa'idza'ajat 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 wa'idza'ajat. Ketika kita berbaring. Jadi situ habis waktu. 1390 menit itu habis di situ ya. Kita habiskan. Makanya Allah mengingatkan, kau selesai sholat, harus banyak-banyak mengingat Allah, nah, supaya kamu tidak termasuk orang yang merugi. Ya, luar biasa sekali ini perbedaan nikmat syukur. Yang pasti adalah kalau izin pagi-pagi, betul itu. Kalau kita mempraktekkan itu, karena begini Pak Ustadz, saya yakin di muka bumi ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tuhan, betul. Istilahnya orang bugis, engkaman masalah atau wede minamiru napau. Iya. Pak Ustadz pasti punya ya, gitu. Ya, semua masalah. Iya, orang yang paling kaya, mungkin saya berpikir, enak sekali hidupnya, uangnya banyak. Ya, ya. Tapi mungkin yang dia pusingi bagaimana cara menghabiskan uangnya, kan masalah juga. Masalah juga, iya. Masalah juga itu kan. Dan yang paling penting adalah bahwa kekayaan itu pun adalah ujian. Ya, kekayaan. Ujian. Ya. Kesehatan juga ujian. Apa-apapun itu ujian. Nah, mungkin di akhir ini bagaimana kita menikmati itu bahwa ini adalah ujian, tapi semua ujian itu pasti ada kata lulus di suatu lulusnya, hari. Ya. Kan enggak bisa naik kelas kalau tidak ujian. Ya, ujian. Harus ya, ujian dulu, tes dulu, tes dulu biar naik kelas. Karena ya, kalau kelas 1 mau langsung kelas 6 kan susah mata pelajarannya. Susah, betul. Jadi harus fase 2, 3, 4, 5. Silakan pesan terakhir. Iya, iya. Baiklah para pemirsa, tiba-tiba oleh di mana pun berada, kita akhir pertemuan kita ini bahwa segala sesuatu kita mesti menyikapi dengan bijak dan selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang telah diperlihatkan oleh Allah, apa yang diperdengarkan oleh Allah itu adalah nikmat ya. Jadi kehidupan kita ini perbedaan harus dimanage dengan baik. Ya, perbedaan harus dikelola dengan baik karena perbedaan itu adalah salah satu tanda kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu juga menjadi bahan patut kita syukuri. Karena sekiranya kita tidak berbeda, maka kita tidak mungkin ada, ya. Kalau bapak kita semua laki-laki tidak perempuan, enggak mungkin kita lahir. Ya, atau perempuan semua tidak laki-laki seperti itu. Artinya susah untuk berkembang. Itu kan salah satu nikmat. Jadi ketika kita melihat sesuatu perbedaan itu harus dilihat dari segi positifnya, jangan lihat negatif. Walaupun misalnya dia dalam hal tanda petik misalnya lawan kita, misalnya dalam hal pertandingan ya lawan kita, tapi kita melihat dari positif bahwa tidak mungkin kita menang atau tidak mungkin kalau tidak ada lawan, kan? Bagaimana kita bisa menang kalau tidak pernah bertanding? Main sendiri, ya, main sendiri bukan tidak pertandingan namanya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa saya ini benar kalau tidak ada yang salah? Bagaimana kita bisa tahu bahwa saya ini salah kalau tidak ada yang benar? Jadi semua itu punya hikmah.
Ya, semakin kita jauh merenungi dan mengambil hal positifnya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan kita merasakan ketenangan. Bahwa semua itu manusia memang kita lahir dan disambut oleh masalah, ya. Ketika kita lahir pasti menangis. Tidak ada itu anak-anak yang lahir langsung tertawa, walaupun dia kaya raya, walaupun dia walaupun dia seorang pejabat, orang tuanya pasti dia menangis. Kenapa? Karena dia melihat begitu banyaknya tantangan dia harus dihadapi. Jadi kita lahir sebelum disambut dengan tantangan. Di tantangan itu bukan kita jauhi, tapi harus dihadapi. Karena mesti harus kita ibaratkan kita mau sampai ke Pulau Jawa harus melewati laut, ya, harus menyeberangi laut. Dan kalau kita tidak mampu maka kita tidak akan sampai-sampai. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu semakin cerdas kita mengambil hikmah daripada ujian, cobaan, perbedaan dalam hidup ini, maka kita semakin kaya dan kita semakin dewasa dalam bertindak dan perilaku dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sekali pencerahan yang sudah kita dapatkan. Ilmu ini juga tentu saja buat Ika, Pak Ustadz. Karena kadang-kadang jujur, sebagai manusia biasa, terkadang kita merasa, kok saya mendapatkan seperti ini? Iya. Gitu kan, salah saya di mana? Salah saya seperti apa? Kok bisa? Begitu kan? Ya. Tapi kan normal manusia biasa. Ya. Tapi dengan tadi sadar bahwa, oh iya, ini Allah sedang mungkin menegur kita supaya kita jauh lebih bermanja-manja dengan Allah, lebih dekat lagi sama Allah. Dan yang pasti bahwa dari pemaparan Pak Ustadz kurang lebih satu jam ini dalam Komisi Khusus Islam Majelis Ilmu Tinggi Peduli bahwa perbedaan itu adalah rambu-rambu lalu lintas menuju sebuah kemuliaan. Jadi maka mulialah orang yang menghargai perbedaan dengan catatan jangan sampai perbedaan itu dijadikan tameng toleransi. Kebablasan. Jadi seperti itu. Intinya adalah kita tetap ikuti dua daripada yang paling utama bagi umat Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Itu saja sebenarnya, tidak ada lagi. Itu saja, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakallahu khairan. Sekarang Pak Ustadz sudah hadir dan insyaallah di kesempatan yang lain bisa bergabung lagi bersama kita. Karena kalau ketemu Pak Ustadz cuma dua kali setahun. Dua kali setahun ketemu Pak Ustadz. Sesuai jadwal ya. Iya, sesuai dengan jadwal. Tapi semoga saja di tempat-tempat yang lain. Terima kasih juga kemarin saya apresiasi saya pencinta buku kemarin ada buku dari Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah, berberkah. Amin. Sementara dibaca ini bukunya, semoga bermanfaat dunia akhirat insyaallah. Saya pamit saudara pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyambut akhir pekan bersama keluarga tercinta. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.